Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada video tutorial kali ini kita melanjutkan materi Excel yang bagian menu home. Blank. Oke, sekarang masuk ke menu ribbon format number. Misalkan di sini ada angka, dan seterusnya kita blok. Di sini masih general. Kalau di sini masih general, berarti belum ada penambahan apapun, masih normal. Untuk penulisan angka, biasanya di sini dia posisinya di sebelah kanan, otomatis langsung ke kanan. Beda kalau teks. Kalau kita mengisikan teks, di sini masih posisi ada di area kiri. Posisinya dari rata kiri, kalau angka biasanya langsung ke kanan. Kalau tetap di kiri, berarti dia masih salah. Jadi kalau untuk angka, masih langsung ke kanan. Sama juga kalau tanggal juga biasanya langsung ke kanan. Kayak gini, di sini dia langsung ke kanan. Rata kanan. Itu berarti udah benar. Nah sekarang ini tadi masih general, angka-angkanya kita rubah ke number. Misalkan blok, setelah itu masuk ke number. Belum ada perubahan karena di sini untuk defaultnya masih normal kayak gitu. Misalkan kita rubah numbernya, bisa di more number format atau ke sini. Nah, numbers terus kita tambahkan 20 di belakang koma atau dicentang untuk ribuannya. Di sini ada titik 52.000, itu fungsi number. Oke, otomatis di sini menambahkan 20 di belakang koma sama titik di sini. Terus untuk currency sama counting buat menambahkan mata uangnya. Currency ini hasilnya, sedangkan counting ini. Jadi beda posisinya aja sih. Untuk mata uangnya di sini ke kiri ya. Di sini tadi defaultnya RP. Misalkan kita rubah ke dolar atau yang lain, bisa masuk ke sini. Ini jalan pintasnya. Dolar ribuan. Misalnya di sini mau diambil won aja atau mata uang yang lain. Karena di sini nggak ada, jadi aja yang more. Sama di sini juga boleh. Habis itu counting rubah aja yang mata uang lain. Misalkan untuk yang RP, sekarang udah RP, coba yang lain. Misalkan yang kayak gini. Kita tambah 0 atau enggak itu terserah. Oke, otomatis muncul itu. Disesuaikan aja kebutuhan pengen apa. Dari sini bisa kita custom ya. Ditambahkan 20 di belakang koma sambil ditambahkan RP-nya. Itu untuk counting. Untuk yang date. Untuk yang date di sini angka nanti mesti ke kanan kalau udah benar. Jadi di sini pengetikannya untuk yang model defaultnya RP, untuk yang defaultnya RP biasanya pengetikan tanggal dulu ya, tanggal, setelah itu bulan, setelah itu tahun. Beda lagi kalau untuk penulisan yang dolar. Untuk yang dolar ini nanti
teman-teman mesti ngetiknya bulan dulu, misalnya gitu, bulan, setelah itu tanggal, setelah itu tahun. Ini jangan sampai kebalik. Jadi di sini misalkan contohnya untuk yang RP ya, karena di sini default yang aku pakai itu RP. Jadi di sini pengetikannya 23.000. Ah, tanggal. Kenapa 23.000? Jadi di sini untuk pengetikannya tanggal dulu. Misalkan tanggal 19 bulan 7 tahun 19. Enter. Di sini pagar-pagar karena nggak cukup, ini minta dilebarkan ya. Nah, ini tanggal bulan tahun. Beda kalau defaultnya yang dolar. Jadi ngetiknya di sini kita pakai bulan dulu, setelah itu pakainya urutan tanggal, setelah itu tahunnya. Misalkan 20, enter. Itu untuk yang bulan, tanggal, tahun dengan defaultnya yang dolar. Oke ya, setelah itu untuk pengaturan tanggalnya di sini tadi masih tanggal modal kayak gitu. Kita tadi bisa untuk tanggal, nanti di sini berurutan. Di sini masih pagar-pagar, lebarin aja. Lebarin. Nah, tanggal di sini ini berurutan ya. 19, 20, 21 dan seterusnya. Beda kalau ini enggak bisa karena ini bukan tanggal. Ini salah ya. Tanggal di sini tadi mau dibuat model kayak gimana? Kita atur lagi di sini boleh long date misalkan kayak gini. Lock, baru double click. Ya cukup. Nah, di sini modelnya kayak gitu. Kalau misalkan kita rubah format yang lain, panah di sini. Setelah itu cari bahasanya yang apa bisa dirubah. Misalkan yang ini. Ini misalkan yang ini sesuaikan aja, oke. Nah, di sini otomatis sudah berubah. Jadi, untuk yang default RP pakai model tanggal bulan tahun, untuk yang default dolar pakai bulan tanggal tahun. Untuk number di sini tadi juga gitu. Untuk yang model RP defaultnya ini tanggalnya kayak gitu. Untuk angka biasanya kayak gini. Titik baru koma. Beda kalau untuk yang dolar biasanya kayak gini. Baru ini poin ya. Terus untuk yang desimal juga, untuk desimal misalkan 34 koma kayak gitu, tapi untuk yang model dolar biasanya 34 koma pakai poin ya, titik itu poin seperti itu. Nah, ini karena penempatan ngetiknya di model Indonesia otomatis dia berubah sendiri kayak gini. Ribuan. Ada tujuannya tadi mau dibuat ngetik di sini ya. Nah, kayak gini. Tapi kalau di enter dia otomatis pindah sendiri ke tengah karena ini memang model Indonesia. Jadi di sini pakainya yang koma baru titik. Tapi kalau ini titik dulu baru koma. Balik untuk ribuan nah kayak gini nih, udah ada di sini. Ini tadi pakainya yang koma untuk yang koma, sedangkan ini titik untuk yang desimal. Ini mode desimal, sedangkan ini untuk ribuan. Ribuan kayak gini pengetikannya. Ini pengetikan tanggal. Pengetikan tanggal. Ini defaultnya. Jadi sesuaikan pakai komputer atau laptopnya masing-masing.
Terus setelah itu ada lagi time. Untuk yang time di sini pengetikannya titik 2 bisa. Jadi sama aja. Misalkan 20.245 atau 13.234 atau 2.26. Nah, di sini mau diubah ke model time. Ini masih 20.45 ya. Maunya buat di MPM lari ke sini aja. Habis itu ke time. Setelah itu masuk yang ini misalkan. Oke, di sini udah berubah. Terus setelah itu persen. Untuk yang persen di sini dia misalkan 1%. 1 dibuat persen jadi dapatnya 100%. Kayak gitu. 34, 78 misalkan 38 dijadikan persen jadi dapatnya 3400% ya. 02 dicoret. Nah, di sini juga sama. Oke, setelah itu untuk yang fraction. Untuk yang fraction misalkan di sini mau dibuat sama dengan 15/30. Enter aja di sini 0,5. Nah, 0,5 misalkan kita rubah ke persen. Fraction dapatnya ini 1,5. Jadi untuk pembagian, kalau kita mau menghitung-menghitung itu selalu dikawali sama dengan dulu. Setelah itu isikan berapa, misalkan 5/7, dapatnya 0,7. Kalau kita rubah ke persen itu hasilnya. Jadi di sini per. Setelah itu di sini ada lagi scientific, itu apa ya, isikan aja angka, nanti hasilnya kayak gitu. Ini tadi jalan pintasnya. Untuk jalan pintasnya sesuaikan mata uangnya apa yang kita inginkan, gitu aja. Ini tadi RP dirubah ke dolar itu bisa. Persen tadi di sini bisa, fraction. Persennya di sini juga boleh. Ini tadi numbering. Untuk numberingnya misalkan kayak gini, mau di hilangkan titik komanya itu bisa. Untuk nah, di sini untuk ribuannya ya. Kayak gitu, ribuan aja tanpa dikasih mata uang. Kalau ini menambahkan 0 di belakang koma, mengurangi 0 di belakang koma. Untuk mengurangi 0 di belakang koma, kayak ini tadi desimal 34, koma. Komanya di sini normal ya, pakai koma, bukan titik. Nah, kita bulatkan dari sini boleh dikurangin, atau ini tadi kebalikannya menambahkan. Kalau misalkan pakai di number juga boleh, di sini number sisakan satu digit aja misalkan. Oke, di sini 34,9 itu format numbering. Setelah itu ada conditional formatting. Untuk conditional formatting fungsinya buat mengurutkan data. Misalkan ada angka nih 7, 4, 1. Oh, 10. Oke, di sini ada data beracak kan ya, acak-acak. Kita conditional formatting di sini ada hide. Klik icon dulu. Icon set untuk yang warna hijau nilai yang tertinggi, kuning sedang, sedangkan merah untuk yang terendah. Di situ nanti ngasih simbol ya.
Untuk yang color ini juga sama, hijau untuk yang paling bagus, kuning sedang, sedangkan merah yang terendah. Data bar di sini juga sama, 10 yang tertinggi, sedangkan 1 yang paling rendah. Di situ kelihatan grafiknya. 10 tertinggi, sedangkan 1 yang paling rendah. Aduh. Untuk yang lain lagi, coba aja sendiri. Sama aja untuk yang top 10 item. Di sini 10 item buat 10 terbaik diwarnai merah. Misalkan kita ambil 3 terbaik diwarnai merah atau hijau, terserah mau diwarnain apa. Di sini juga ada custom. Untuk custom format bisa kita ambil warna yang lain juga. Oke, cancel. Untuk yang lain lagi, misalkan di sini ada top 10%. Ini dalam bentuk persen, misalkan 50%-nya diwarnai merah. 50% terbaik berarti sebagiannya ya, setengahnya. Di situ udah. Ini juga sama, 10 terendah. Ini dalam bentuk persen, 50% atau 70%-nya terserah. Di atas rata-rata, nilai di bawah rata-rata. Untuk yang ini lebih besar dari, yang lebih besar dari 8 nanti diwarnai apa? Isikan aja di sini, ubah boleh diwarnain apa? Cancel. Untuk yang kurang dari bisa dicoba dulu. Sama aja ya, ini lebih besar dari, ini yang kurang dari berapa? Yang antara berapa? Antara 3 sampai 8 diwarnai apa? Ubah aja di sini. Yang sama dengan 7 itu yang mana? Untuk yang teks di sini, teks teksnya belum ada teks. Misalkan di sini ada LP. Udah itu. Conditional formatting high like, setelah itu pilih teks dan content. Untuk yang bertuliskan L warnain apa? Di sini bisa dirubah warnanya. Di sini untuk warna merah bertuliskan L, P dibertuliskan P, diwarnain hijau, ikut sesuaikan aja. Cancel. Setelah itu di sini ada lagi yang namanya date. Untuk yang tanggal, berarti di situ isikan aja tanggal. Misalkan ada beberapa tanggal, di sini tadi udah ada. Kasih aja buat lagi ya. Sekarang tanggal 11, berarti kita rubah misalkan 6 strip bulan 5 tahun 20. Tarik aja dari sudut, nanti di sini udah berurutan otomatis untuk tanggal tanpa tahan kontrol ya. Kalau angka tahan kontrol biar bisa berurutan. Setelah itu conditional formatting highlight, terus pilih date. Di sini ada pilihannya kemarin atau sekarang atau besok, itu terserah sesuaikan kebutuhan aja. Misalkan untuk yang sekarang di sini hari ini tanggal 11 bulan 5. Itu conditional formatting. Setelah itu duplikat. Duplikat ini teks yang sama. Misalkan ada teks yang sama, di sini ada angka 7 lagi. Di sini ada angka 7, di bawah juga ada angka 7. Itu sama ya. Kita cari yang duplikat. Di sini teks yang sama itu angka 7. Oke, cancel. Conditional formatting. Setelah itu di sini ada lagi format stabil.
Untuk format tabel di sini buat tabel itu gabungan dari ini fill, terus sort and filter sama border ya. Misalkan ada data, datanya isi dua lah. Misalkan ada nama, setelah itu kelas, setelah itu nilai misalkan. Namanya siapa lah kamu? Kelas. Terus nilai. Blok aja data ini, setelah itu pilih format stabil. Di sini pilih warnanya bebas. Ini punya header ya. Data ini udah ada header, ini namanya header. Nama, kelas, nilai, ini namanya header. Karena udah ada, jadi centang aja di sini. Kalau misalkan belum ada, jangan dicentang. Ini datanya yang di blok. Oke, otomatis hasilnya itu. Nah, di sini tadi gabungan dari border, fill, sama ini sort filter. Jadi di sini ada warna, ada border, terus juga ada filter sama memutar objeknya. Di sini datanya masih urut, urut sih. Coba kita buat ke Z ke A, dari Z ke A berarti dari Y ke D, urutan dari besar ke kecil. Itu untuk mengurutkan objeknya. Bisa juga buat filter, misalkan kita tampilkan aja yang 2. Oke, di sini kelas 2 aja, sedangkan kelas 1 nggak ditampilkan. Ini untuk filter disaring. Itu format stabil. Terus cell style, cell style di sini buat ini warnanya aja sih. Insert, insert di sini buat menyisipkan. Ini misalkan nggak jadi ya, kembalikan ke normal aja. Convert to range. Oke, jadi di sini nggak ada panah-panah tadi. Ini kembali ke teks normal. Misalkan kita insert, di sini ada nama, kelas, nilai. Sebelum kelas di sini, sebelum kelas di sini ada TTL misalkan. Anggaplah di sini ada teks. Nah, kalau kita blok di sini, otomatis yang bawah ini pun ikut kegeser ya, insert. Nah, di sini otomatis berpengaruh. Di sini jadi ada jedanya ya. Undo. Misalkan yang di blok kelas, nanti di sini insert yang bawah diam, tidak mempengaruhi. Beda kalau yang di blok E-nya keseluruhan sampai ke bawah, nanti kita insert otomatis menambahkan yang bawah juga. Bawah juga ada jedanya, ada penambahannya. Itu untuk insert. Gimana cara ngeblok itu mempengaruhi. Kalau ini berarti berlaku ke seluruh, kalau hanya area ini berarti hanya area ini aja yang disisipkan. Jadi untuk menyisipkan selalu sebelumnya. Kalau yang di blok nilai berarti di antara kelas dan nilai. Untuk yang di blok kelas berarti sebelumnya kelas. Selalu sebelumnya. Untuk menambahkan insert di sini. Di sini juga sama, sebelum TR ya, sebelum, selalu sebelumnya. Sebelum TR disisipkan lagi siapa? Di sini buat menyisipkan sebelumnya. Oke, itu insert. Panah di sini sama aja ya. Row berarti menyisipkan baris sebelumnya, kolom juga kolom di sebelumnya. Jadi ini baris di atasnya. Insert sheet menyisipkan sheetnya. Insert cell sama kayak yang tadi barusan, tapi di sini ada beberapa pilihan ya. Tambahkan ke kanan, tambahkan ke bawah. Ya, geser ke bawah datanya, geser ke kanan. Ini menambahkan barisnya, ini menambahkan kolomnya. Oke, sekarang delete. Delete ini kebalikan dari insert.
Kalau di sini terlanjur ditambahkan, bisa kita delete. Kembalikan insert. Oke. Untuk yang format. Format di sini fungsinya buat mengatur tinggi baris. Low high ya, tinggi barisnya di sini. Kolom berarti ya lebarnya di sini. Standarnya ya, default di sini baris itu 15, sedangkan kolom 8,43 di sini. Itu default. Misalkan kita rubah, boleh sih langsung aja ditarik. Di sini bisa. Jadi D sampai F misalkan mau dirubah kolomnya, mau dijadikan berapa kolom? Tadi 8,43 kita rubah ke 9. Nah, itu hasilnya 9, agak melebar ya. Dari sini boleh isikan berapa? Atau dari sini juga bisa langsung kita tarik. Selama yang di blok 33-nya otomatis berlaku ke 33-nya. Itu merubah lebar atau tingginya ya. Auto fit itu pas seukuran teks. Teksnya seberapa otomatis dia nanti ngikuti ukuran teksnya. Misalkan di sini melebar nih. Terlalu lebar, sesuaikan aja kolomnya sesuai panjang teks. Itu bisa kita atur di auto fit kolom. Bisa juga kita atur dari sini double klik otomatis dia pas se teks. Defaultnya tadi 8,43, biar aja nggak usah dirubah. Setelah itu ada sembunyikan. Menyembunyikan kolom atau baris. Di sini misalkan mau mencetak. Mau dicetak nih, print preview. Ini hasilnya kalau dicetak. Gimana kalau yang dicetak hanya nama sama nilai, sedangkan kelas ini jangan, untuk yang E ini jangan. Kita sembunyikan di format, setelah itu masuk ke sembunyikan kolom. Jadi kolom kelas itu hilang. Jadi di sini hilang. Jadi nggak ikut ke cetak. Sebenarnya teksnya tetap ada ya. Ini hanya tertimpa aja dari sini. Bisa kita tampilkan dari sini, juga bisa kita hilangkan dari sini. Ini fungsinya menyembunyikan. Setelah itu di sini ada lagi rename. Untuk rename itu merubah nama sheetnya. Nama sheet di sini bisa kita rubah di rename. Nah, sheet 2 kita rubah namanya latihan 2 misalkan seperti itu. Di sini klik kanan juga boleh sih. Insert, delete, rename, move or copy kalau mau dipindahkan. Rename latihan 1. Itu misalkan. Terus ada lagi yang namanya move or copy. Tadi di bawah ada juga. Move or copy ini fungsinya buat mengkopikan data latihan 2. Lab 2 ini mau dikopikan kemana? Misalkan mau dikopikan sebelumnya ya. Sebelum sheet latihan 1. Di sebelumnya sheet latihan 1 ini ada kita copy gitu. Misalnya kita copy. Oke, otomatis di sini ada 2. Latihan 2, ini latihan 2 ke 2. Itu fungsinya buat mengkopikan. Kalau memindahkan kopinya tadi nggak usah dicentang ya di sini, hanya memindahkan aja. Pindahkan ke sini sebelumnya lat 2. Nah, ini hanya memposisikan. Jadi ini sama aja kayak ditarik-tarik kayak gini aja sih. Oke, itu untuk move or copy sheet. Tab color. Untuk tab color di sini mewarnai ya. Sheetnya diwarnai merah. Di sini merah. Kalau di sini sheetnya mau diwarnai kuning. Di sini diwarnai hijau. Ini warna sheetnya. Terus setelah itu ada protect sheet. Protect sheet di sini buat mengunci data. Data ini nggak bisa diedit.
yang bisa hanya area yang di blok aja. Jadi blok dulu ini data, habis itu pilih format. Ini format ini ada log cell, jadi di sini log cell buka aja. Setelah itu masuk lagi ke format, pilih protect sheet. Nah, isikan passwordnya. Semisal yang atas nggak usah dicentang ya, select log cell. Jadi ini yang di blok. Select log cell berarti di sini untuk yang dipilih hanya yang di unlock aja untuk yang dikunci. Oke, ulangi passwordnya. Oke. Ini bisa diedit. Selebihnya itu enggak. Jadi hanya muter di situ terus. Enggak bisa ngeklik yang lain. Selebihnya mati. Jadi itu tadi fungsinya, area yang di blok itu boleh diedit, selebihnya enggak. Unprotect, jadi isikan tadi passwordnya buat membukanya. Ini udah kembali ke normal. Terus untuk yang bawahnya lagi sama ya, format cell. Format cell ini gabungan dari ini. Ada font di sini. Ada Rickman di sini, mau teksnya miring. Atau border di sini yang more border, atau fill-nya bisa kita atur di sini juga di format cell. Ini more-nya tadi. Setelah itu ada fill. Fill di sini fungsinya buat mengkopikan teks dari sekelilingnya. Ini isikan aja dulu biar ada teksnya. Misalkan satu ini kita ambil teks dari nih, pilih down, misalkan down berarti ke bawah ya. Angka 2 di sini ada 2 ini otomatis ke bawah, merubah satu tadi. Ini mengkopikan ya, lebih ke mengkopikan. Untuk yang kiri, misalkan kiri berarti di sini miri 5, dia bergeser ke kiri. Untuk yang kulit, di sini menghapus semuanya. Jadi area mana yang mau dihapus itu menghapus clear all, berarti ini semua dihapus. Clear off. Di sini clear formatnya buat menghapus formatnya aja. Misalkan undo. Di sini hapus formatnya aja. Jadi hanya bordernya yang dihapus, sedangkan teks kontennya ini tetap ada. Format. Clear content berarti menghapus kontennya aja, sedangkan border tetap ada. Clear comment sama clear link. Ini mengeluarkan abjad dari A ke Z atau dari Z ke A, dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Jadi misalkan data ini kita kasih ini bisa di blok. Setelah itu diurutkan dari kecil ke besar. Ada pilihan dua, expand sama continue. Untuk yang expand, kalau aktif expand di sini nama berubah, untuk yang kelas sama nilai itu mengikuti. Sedangkan continue, untuk yang continue namanya berubah, kelas sama nilai tetap diam di situ, nggak ikut berpengaruh ya. Jadi di sini karena di sini udah datanya sesuai nama kelas nilainya masing-masing,
aktifkan aja yang expand biar yang ini sebelahnya ikut berubah posisi barisnya mengikuti sesuai namanya masing-masing. Setelah itu filter di sini buat menyaring data. Di sini bisa kita saring, misalkan aktifkan aja untuk yang 2. Oke, ini tampil 2 aja. Setelah itu find di sini buat mencari data apa yang diinginkan. Misalkan teks T itu dicari. Nah, di sini. Dan seterusnya. Yang ada T-nya di situ. Oke, close. Kira-kira di sini cukup. Semoga bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.